was great from the very start. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better, now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Even when we know it's wrong, when somebody bled for us all along, tell me how can we keep holding on, holding on tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Even when we know it's wrong, when somebody bled for us all along, tell me how can we keep holding on, holding on tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Hai. Hai. Namanya siapa? Nama aku Sabi. 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 Umurnya? Aku 14 tahun. 14 tahun dari Jakarta. Dari Jakarta. Coach kan balik duluan ya. Terus kayak gitu coach sempat ngelihat kamu performance-nya kayak gimana. Kalau menurut coach sih kamu enggak usah maksain harus goyang, maksudnya harus kayak nari atau apa untuk lagu ini. Biar lebih tenang aja. Karena kayak tadi contohnya ada di terutama suku kata terakhir. Itu jangan lonely. Karena itu kamu miking tekniknya. Kamu udah okay. Udah keburu. Jadi pada akhirnya kedengerannya kayak seolah-olah kamu kehabisan nafas. Coba deh sekarang gak usah kemana-mana. Nyanyi bagian itu, tapi nggak usah ini aja santai aja. Terus jangan buru-buru dilepas. Mic-nya di situ aja. The chorus. Yeah, the chorus, please. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Yeah. Is the only reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Lebih santai. Oh, lagi dong. Enak. Iya, lebih santai. Terus kayak gitu jangan lupa tarik nafas ya. Okay. Jadi biar bisa sustain. Okay. Ya. Gitu. Bagus banget. Makasih. Sabi senang ya? Iya, senang. Itu betul banget yang Coach Agnes bilang ya, karena kadang-kadang orang tuh kadang-kadang goyang entah karena emang kebawa sama lagunya atau memang sengaja. Yeah. Biasanya kalau kebawa sama lagunya kita tidak akan merasa ada yang janggal. Mm-hmm. Tapi kalau disengajain goyang, pertama akan kedengeran mikir dan mungkin kedua saat yang tangannya goyang ya teknik mikrofonnya jadi agak sedikit kurang sempurna. Yeah. Tapi di atas semua itu saya tadi suka sekali dengan warna suara kamu. Makasih. Iya. Mungkin nanti kita mungkin bisa eksplorasi ya, Sabi membawakan lagu yang lain bakal seperti apa. Kita di lagu ini belum bisa juga betul-betul menilai secara utuh seberapa kuat suara kamu. Kemudian seberapa luas range vokal kamu kita belum bisa lihat. Tapi kamu sudah punya modal warna suara yang unik dan itu yang saya cari di The Voice Kids Indonesia. Makasih banyak. Tadi nervous gak sih pas lagi nyanyi itu? Pas di belakang sih enggak, tapi pas di sini yang mulai deg-degan. Pas lampunya nyala jadi deg-degan ya? Tapi bagusnya even pada saat lagi deg-degan, kedengerannya sedikit banget. Makasih, amin. Itu bagus banget.
Oke Sabi, sekarang sudah ada dua coach yang putar. Ada saya dari tim Tulus dan ada Coach Agnes. Kamu pilih di antara kita berdua siapa yang kamu rasa cocok. Dan yang kamu butuhkan. Betul. Sebagai coach. Saya pilih tim berdoa dulu tenang, Agnes. Yeay! Loh, pengen denger Sabi nyanyi terus deh, enak suaranya. Iya. Sabi seorang nyanyi terus ya. Belajar banyak tuh dari Coach Agnes ya. Suka nonton tapi belum subscribe? Oh my God, subscribe dong di sini ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share videonya.